Cukup guys. Lo mau ikut? Lah. Pansos lo. Emang apa sih gak boleh? Hai sahabat semusku, semangatmu semangatku. Kembali lagi ke channelnya Wirta Kudil Kudil. Oke, hari ini aku mau makan sahur yang ke-18 dan sekarang itu jam 2 pagi dan aku itu kali ini makan sahur di warung pecel. Dan kali ini aku makan sahurnya itu di warung soto Lamongannya Bu Mar. Ini pertama kalinya aku makan sahur sini, tapi sebenarnya aku tuh udah sering makan sini kalau nggak salah keempat kali ini. Nah, jadi di sini tuh ada menu soto, soto Lamongannya tuh enak banget. Terus ada apa lagi? Pecel lele, pecel ayam, ada bebek juga ada. Ini alamatnya itu di Jelambar. Jalan Utama Sakti 1 ya? Iya. Oke, ini dia guys. Menu aku hari ini makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini pecel ayam kermes dari warung soto Lamongannya Bu Mar. Ini harganya berapa bang? 18.000 udah sepan nasi? Iya. Kalau tanpa tahu berapa? Tanpa tahu. Oh jadi 20. Oke. Okay. Oke okay, guys, aku makan sahur dulu, oke? Okay? Kamu makan sahur gak? Jadi sini tuh ayamnya tuh enak banget, sempuk. Terus itu dia bumbunya tuh kerasa banget sampai dalam. Ada kremes-kremesnya ini renyah. Terus ini sambalnya. Ini subscriber gua nih, suka nonton video gua dia. Bang, pecel ayam. Sahur. Oke teman-teman, jadi makan sahur yang ke-18 sudah. Buat teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar terus dan berkah dan dapat pahala yang besar. Amin, amin. Jadi teman-teman, ini aku rekomendasiin bagi teman-teman yang tinggal di daerah Jelambar yang mau beli soto Bu Mar. Nih. Soto Lamongan Bu Mar. Di sini ada menu makanannya itu. Itu ada orang. Ada di Gojek Grab? Ada GoPay. Oh ada, carinya ini hashtagnya kasih nih. Iya. Oh ini tersedia juga di GoPay, di Grab Gojek, sama Gojek. Oke. Okay. Ini asli makanannya tuh enak banget. Aku suka beli ayam ini. Ayamnya ini apa namanya? Empuk terus bumbunya itu benar-benar ngeresep. Jadi enak. Terus ada pilihan sambal. Sini ada sambal ini, sambal terasi sama sambal hijau. Kali geprek ya. Bentar lagi gendut nih Bang Wirta. Habis lah makannya hari ini. Oke, jadi video vlognya aku lanjutin nanti. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Jadi sekarang itu udah jam 5 lewat 25 menit. Jadi sekarang itu saatnya aku cari takjil buat buka puasa. Nah, tadi itu aku tadi pulang kerja tuh lewat sini. Dan aku tuh ngeliat salah satu di sini ada hotang, guys. Hotangnya ada? Ada. Sini lihat ini. Jadi buka puasa pengen pakai ini. Oke teman-teman, ini adalah hotang. Hotang itu hotdog kentang. Iya, hotang, hotdog kentang. Jadi sosis pakai kentang dia, Bu ya. Oke, ini ada menunya, guys. Kentang goreng 3.000. Bagi teman-teman yang mau beli ini tuh tepatnya di Jalan Utama Sakti 1 ya, di Jelambar, Jakarta Barat. Oke, halo teman-teman. Jadi aku udah beli ini.
hutangnya, dan sekarang itu aku lagi jalan pulang dan aku mau beli minum dulu, habis itu baru nunggu buka puasa. Dan sekarang itu jam 17 lewat 40 menit, jadi 7 menit atau 5 menit lagi itu udah buka puasa. Oke, nanti aku lanjut lagi vlognya. Few moments later. Oke teman-teman, jadi sambil nunggu buka puasa, aku udah pesan ayam geprek. Ini ayam geprek Mama Nana. Mama Nana ya? Mama Nana. Jadi aku mau keluar dulu, mau lihat ini udah buka puasa apa belum. Ngabuburit guys. A few moments later. Oke teman-teman, jadi inilah saatnya buka puasa. Tadi aku udah dengar udah ada suara beduknya. Oke teman-teman, jadi aku buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah buka puasa yang ke-18 sudah. Jadi sekarang aku mau makan, dan ini tadi aku pesen hotang. Aku beli hotang tadi di situ. Ini dia guys, hotang. Ini adalah kentang, di luar ini kentang, di dalam itu sosis sama saus sambal gitu. Oke, aku makan dulu langsung. Dalam ini sosis itu empuk banget sosisnya, terus di luarnya kentang tapi kentangnya tuh renyah. Oke teman-teman, jadi aku tuh di sini lagi di salah satu restoran ayam geprek. Jadi karena aku tuh merasa lapar, hari ini tuh lapar, jadi aku mau buka puasa, mau makan nasi. Jadi nasinya itu lagi aku pesen. Alhamdulillah hotangnya habis. Sekarang tinggal nunggu ayam geprek. Oke. Oke teman-teman, jadi ini dia ayam gepreknya udah jadi. Asli ini enak banget. Ini yang kedua kalinya aku makan di sini. Terus di sini itu luarnya itu crispy, dikasih teri tepung gitu. Enak banget. Terus harganya ini segini, di 15.000. Terus ini sambalnya banyak. Terus itu enak banget, sambalnya pedes. Jadi langsung aja aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini tuh aku habis buka puasa untuk makan nasi itu karena tadi perut aku tuh kayaknya emahnya tuh udah mulai mau berontak, makanya aku langsung makan nasi aja biar gak terlalu berontak dia. Alhamdulillah teman-teman, jadi buka puasa yang ke-18 sudah, dan semoga puasa kita hari ini itu mendapat pahala, dan kedepannya semangat terus untuk berpuasa. Semoga di tahun ini kita puasanya full.
Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video daily vlog puasa aku yang ke-19.